Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat gaya cantik dan manja Ayu Ting Ting semalam di acara kontes dangdut Indonesia. Dilansir langsung dari akun Instagram Krishna Farenzi, Ayu Ting Ting for KDI MNC TV. Terlihat anggun, cantik dan juga putih bersih, Ayu Ting Ting sepulang dari karantina dan juga sepulang dari Los Angeles tampak begitu cantik dan juga menawan. Apabila Ayu Ting Ting di acara kontes dangdut Indonesia 2021 di MNC TV membuat beberapa sahabat geleng kepala karena terlihat begitu sangat cantik dan begitu putih. Nah, Farenzi Ayu Ting Ting for KDI MNC TV, gaun dari Maison Beach Couture. Sampai Mama Iis Dahlia juga memuji kecantikan dan juga kulit putih dari Ayu Ting Ting semalam. Tak hanya Mama Isda, Vega Darwanti juga mengatakan bahwa Ayu Ting Ting putih bak bengkoang. Ayu Ting Ting memang sangat cantik, bersih dan juga menawan. Kulitnya begitu mulus dan juga sangat minim ketika memakai bedak. Siapapun tidak meragukan lagi nih kecantikan dari Ayu Ting Ting. Makanya Ivan Gunawan sampai tergila-gila sama si cantik Ayu Ting Ting. Itulah celotehan Mama Isda yang melihat penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini begitu cantik, bersih dan juga memukau. Tak bisa dipungkiri bahwa Ayu Ting Ting memang begitu manis, cantik dan juga imut. Dan dari unggahan tersebut dikomentari oleh Erik Halamin, "Yes, love you." Lia Putriana, Erik Halamin suka banget bajunya kayak gini. Tampilan Ayu Ting Ting yang berbukau setelah sekian lama tak hadir di stasiun televisi dan juga tak hadir di acara kontes dangdut Indonesia dikarenakan liburan ke Amerika dan juga melaksanakan karantina 10 hari. Banyak para fan yang sudah kangen berat nih sama Ayu Ting Ting. Dirisa Farisa, cantik banget, cantiknya natural banget, so beautiful sayangku, cantik banget sih, cantik, baju merah jangan sampai lepas, asli cantik gak bosenin, yang pasti manis tapi suka sama Ayu, wajahnya putih gak perlu bedaknya yang tebal dan dempulnya yang tebal. Masih banyak lagi komentar dari para sahabat yang melihat kecantikan Ayu Ting Ting malam hari ini terlihat sangat natural, bersih dan juga fresh sekali. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengunggah postingan terbarunya. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting memberikan emotik berupa bibir merah merona sama seperti baju dan juga bibir yang sangat merona. Erik Halamin, setelah sekian lama, love you Ayu Ting Ting. Erik Halamin adalah stylist dari Ayu Ting Ting yang tak diragukan lagi. Dan setelah sekian lama, Ayu Ting Ting dan Erik Halamin berkolaborasi lagi nih. Dari Ayu Ting Ting official award support, teteh sayang semangat terus ya, cantik love. Di sini juga ada dari Maison mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting dan dinotik langsung ini oleh Erik Halamin. Bajunya cantik sekali, love you BAAZ. Wah, baju koleksi dari brand ternama nih. Dan juga masih banyak lagi status dan juga komentar dari para sahabat. Dari WKWK Kur, andai sok zin melihat. Amin, kata Ayu Ting Ting. Tak ketinggalan Mama Iis Dahlia juga mau komentar ini. Cantik amat sih, love you sarangnya, kata Ayu Ting Ting nih. Dan inilah kebersamaan para dewan juri setelah selesai acara kontes dangdut Indonesia. Dan yang menjadi sorotan kameramen yaitu Ayu Ting Ting yang terlihat sangat seksi, cantik dan juga menawan nih. Sehat selalu untuk Ayu dan inilah penampilan Ayu Ting Ting semalam di acara kontes dangdut Indonesia yang membuka para juri lainnya.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking enaknya aku belum nyobain. Enak banget sih. Kaigun. Aromanya. Kaigun. Tuh. Yang lain pada makan anuan. Selamat ya Junta, lo keluar malam ini. Lo lip gloss lo ketebelan Junta, makanya lo keluar. Gak ada di KDI yang boleh pakai lip gloss tebel kue ya. Selamat ya Iko, kamu emang terbaik. Aduh aku bangga banget sama Iko, selamat ya. Bye Junta. Bahasa Inggris mentar nih, dari dalam perut udah makan coklat blueberry. Kurang mewah apa lagi? Emang elutan, lagi kecil makannya coklat payung. Iya, coklat koin yang duit. Yeah.
birthday. Jangan kasih tau dulu dong. Iya, cara pesta. Jangan spoiler dong. Ya, ya lo jangan spoiler ya. Pokoknya gimana pokoknya? Jajan KDI.